Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru pergi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni kita nak bercerita tentang satu video yang tular 2-3 hari ini berkenaan seorang artis rapper iaitu Wari. Rambo Most Wanted, yo. Apa kena-mengena dengan rappers yang terkenal dekat Malaysia ni? Boleh katakan semua orang kenal dengan lagu Rombo Most Wanted daripada Wari ni, di mana satu video tular, di mana dalam video tu menunjukkan Wari tengah perform, tengah menyanyi di dalam satu majlis agama, di mana dalam video tu kita tengok banyak orang yang pakai serban, orang yang macam memang nampak yang orang pak haji ni semua kan. So apa yang menjadi kecaman oleh netizen apabila persembahan tu macam tak kena dengan tempat majlis agama, tetapi tiba-tiba ada pula persembahan nyanyi lagu rap dekat atas pentas? So kita tengok dulu video tu sebelum kita ulas lebih lanjut lagi. So itu dia geng, video yang menjadi viral dan menjadi buah mulut netizen-netizen, dan ada ramai juga yang mengecam, ramai juga konten-konten kreator yang cuba mengulas tentang video ni. Dan pada pendapat Beto, sebenarnya benda ni memang nampak janggal lah, benda orang kata macam nampak real lah juga. Bila majlis agama, bila satu majlis agama tu ada pula perform nyanyi lagu rap. Kalau nasyid tu orang kata consider, boleh consider lagi lah kan. Tapi bila berrap pula macam tu kan, macam tak kena. Seriously aku cakap tak kena. Tetapi apa yang feedback yang diberikan oleh artis Wari ni sendiri, mengatakan bahawa video tu bukanlah video baru-baru ni. Video tu dah tahun lepas punya video. Cuma Wari sendiri pun agak hairan kenapa video tersebut di re-upload balik. Sebelum ni dia pernah di-upload tapi tidak mendapat respon, dan ternyata banyak juga komen-komen yang kurang kejaman lah tentang video tu. Cuma bila video tu di re-upload balik, tiba-tiba menjadi viral dan banyak orang yang mengecam dengan tingkah laku Wari ni sendirilah. Kenapa terima job macam tu dan sebagainya. So pada Beto, benda ni lebih kepada Waris ni mangsa keadaan sebenarnya. Mangsa keadaan, aku pun tak faham kenapa video yang dah lama boleh jadi viral balik kan. Dengan kuasa media sekarang ni, apa-apa benda pun boleh berlaku. So korang tengok sendiri apa respon daripada Waris sendiri. Yang invite orang masjid, tapi bukan nyanyi kat dalam masjid, dekat luar masjid. Benar, manusia takkan puas, tapi kita kena jaga hati orang kan. Sebab itulah aku ambil job ni, sebab nak jaga hati orang. Dan last kali aku kena bash. Ha, benda ni pun jadi persoalan untuk saya juga. Kenapa jadi, kenapa dia up balik benda ni, yang benda lama ni? Sebab apa? Tahun lepas yang jadi tu, dia try viral kan, tapi semua orang positif, komen positif. Tapi tahun ni, tiba-tiba jadi lain. Kenapa eh? Lepas habis perform je, saya dah minta maaf dah tahun lepas. Lepas tu saya minta maaf lagi, dan kemudian orang suruh minta maaf lagi. Lepas tu nanti bila dah minta maaf, alah artis minta maaf je. Lepas tu senang, lepas tu semua orang maafkan. Dia tak tahu apa-apa. Sebab apa dia DM aku, aku tak bagi tahu dia apa-apa pun. Jadi dia pun sebenarnya paletau je kan. Jangan lupa eh, dulu pun dia pun nak buat benda macam ni juga eh. Sujud dekat dalam video klip, sejadah bagai apa benda semua. Kau nak dengar orang macam tu punya cakap? Suka hati kau orang. Okay guys, itu dia respon serba sedikit. Sebenarnya ada banyak lagi soalan yang diajukan dekat IG story Wari tu sendiri. Banyak juga peminat-peminat yang nakkan respon tindak balas kepada daripada Wari sendiri, apa sebenarnya yang berlaku. Dan pihak Wari sendiri pun bercakap benda tu dah lama, cuma dia di-upload balik semua.
Dan dia pun tak faham kenapa benda tu boleh berlaku. Adakah disebabkan ada agenda-agenda yang tertentu? Tetapi personally, Wahid sendiri pun cakap selepas dia buat perform tu, dia dah mohon maaf pada orang-orang yang tertentu tentang benda tu bernampak macam janggal sendiri kan. Kita tengok sendiri pun janggal dalam majlis agama, tiba-tiba ada nyanyi macam tu kan. So pada betul benda ni tak ada, bukan the point lah kita sebenarnya nak mengecam, sebab kita tak tahu kisah-kisah yang sebenar di sebalik tabir apa yang terjadi dekat belakang tu kan. Dia sendiri pun dia dapat undangan, mungkin dia pun sendiri tak boleh nak tolak kan benda tu, mungkin nak sebabkan nak jaga hati orang tertentu. So terpaksa dia pun sendiri perform pun dekat tepi pentas. Dekat situ je tak bergerak, dia menyanyi je kan. Kita nampak pun macam dia pun nak nyanyi pun jadi macam sebesalah sebenarnya tu. Nak nyanyi tapi terpaksa kena nyanyi, tak nak nyanyi dah diundang kan. So pada betul sebenarnya benda ni tak the point lah kita nak kecam Waris tu tak ada adab ke ataupun kenapa tak tolak job yang melibatkan benda yang macam nampak ialah majlis agama. Kalau kita tengok dalam video tu sendiri pun, orang yang pakai serban tu pun rasa macam pelik, tiba-tiba pula ada perform macam tu kat pentas semua kan. So tak tahulah pendapat korang macam mana, tapi pada betul it's not a point untuk kita nak mengecam Wahid sendiri. Kita kena tahu apa permasalahan yang berlaku tu. Benda ni pun dah lama, dia pun dah minta maaf banyak kali. So dia sendiri pun dah tak tahu macam berapa kali nak minta maaf tentang isu tu. Dan dia pun sendiri tak faham kenapa ada orang individu yang upload balik benda tu. Apa tujuan dia, ataupun just nak menjatuhkan credibility Waris tu sendiri, ataupun dia rasa dendam ke busuk hati ke, aku pun tak tahu. Korang apa pendapat korang? Drop komen kat bawah. Betul akan baca satu persatu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, bantu Betul dengan tekan button subscribe tombol warna merah tu dan klik button loceng untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Betul Syukur Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Selamat berpuasa guys.